Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama. Nah, teman-teman semuanya, tujuan ini untuk apa? Agar supaya prestasi anak-anak ini meningkat. Tujuannya itu agar anak-anak pasang kayu ini meningkat prestasinya, meningkat kualitasnya. Seharusnya ada korelasi linier bahwa gedung meningkat, prestasi juga meningkat. Nah, bagi anak-anakku semuanya, raihlah prestasi. Jika kalian melatih diri untuk berprestasi, untuk memiliki tujuan, insya Allah kalian akan jadi anak yang sukses. Kalian harus bermimpilah kalian untuk meraih prestasi kalian, meraih masa depan kalian. Jadi gitu, kalau itu bisa kalian tanamkan dalam diri, insya Allah kalian akan menjadi siswa madrasah yang masih tahu ya, mumpuni di masa yang akan datang. Bagi guru-guru semuanya, saya ingin pastikan bahwa tahun 2024 harus ada anak pasang kayu yang lulus KSM, itu aja dulu. Ya, harus ada yang lulus KSM, tidak boleh tidak ada yang tidak lulus. Saya berterima kasih, bergembira karena gedung ini bisa selesai sesuai dengan waktu yang diharapkan. Mudah-mudahan kualitasnya juga bagus, kalau dilihat ya finishing touch-nya bagus ya. Jadinya bagus ya. Saya berharap ini sesuai dengan kualitas yang diharapkan.